Atau pakai pulsa atau gimana? Halo teman-teman, balik lagi sama gue teman-teman di channel Tusruk TV. Kali ini gue lagi main ke daerah Kalimalang. Tempatnya ini markas Kura-Kura Ninja. Kalau nggak percaya kalian bisa ke kiri sebentar aja. Oh, nah sini balik lagi. Nah, cukup habis itu aja. Gimana ada warna-warna aneh? Apa kalian melihat keanehan merah putih di sana? Nanti aja itu gue review juga. Nah ini gue mau panggil dulu si bro. Bro, siapa nih? Ya. Nih, kenalin lagi bro, biar udah tahu nih teman-teman. Kalau di Jabodetabek, kalau pada tahu, tapi mungkin yang di Papua, di Irian Jaya, ya kan ada yang sudut-sudut desa, belum kenal, kenalin dulu bro. Ya, gue Fuji Hartono. Ya, gue di diri gue Alfa Tanggerex. Itu biasa jual beli motor, dua tak. Aji, ya. Kita tuh sama-sama pecinta dua tak tuh harus akur bro. Siap. Jangan main senggol-senggol. Iya. Nih, gue mau nanya nih motor ini nih. Ini motor kan udah full spec nih bro. Iya. Belum full-full banget sih, tapi setidaknya iya, udah cakep lah buat harian, bisa lah gitu ya. Coba harian, bisa jelasin dari bagian belakang dulu. Kita belakang dari kaki-kaki, iya, pakai apa, peleknya kan? Pelek pakai Virosi. Peleknya Virosi. Knalpotnya Ahau, Stainless, Cobra. Ini udah ganti pengereman pakai Brembo semua? Brembo depan aja sih. Depan aja ya? Brembo gak ngeri. Oh gitu. Bracketnya V3, ini Brembo master remnya. Jadi master remnya pakai Brembo, tapi kalipernya masih Orian dia. Untuk underbone-nya Nui Taiwan. Oke, nah nanti teman-teman, kalian nggak cuma ngiler doang, karena motor ini kita jual ya bro. Jual. Jadi kalau kalian suka, kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Dia sama gue tuh tekanan lah, ibarat kata kita saling support gitu teman-teman. Jadi kalau makan teman-teman subscriber Tusruk TV ada yang minat, boleh. Nah nanti tinggal nge-DM kita aja, ya kan? Atau komen di bawah sini juga boleh. Nah untuk di kokpitnya nih, kita mau lihat kokpitnya. Kira-kira ini apa nih bro? Kokpitnya pakai Speedo Coaster F2 GP. Ori. Okay. Ori ya? Ori. Pastinya ori. Ya, kawai-kawai. Iya. Nah, apalagi? Terus ada kelebihan apa lagi? Mas remnya 25, handle kopling sama remnya RCB. RCB. Terus privatnya Bipro. Oke, okay. Terus ada lagi? Terus punya scope-nya karbon, Kevlar. Car sticker ya bro? Bukan. Car sticker. Karbon Kevlar. Mesin gimana? Mesin ada perubahan? Mesin kita pakai blok PDK, satu set blok head PDK. Ngeri kan bro? Karbunya PDK KX, MK-nya V-Post 4. Pakai V-Post 4? Jadi ini ngacir lah ya? Iya. Sudah bisa ngacir lah. Terus radiatornya pakai spark. Radiator, oke. Spark. Spark. Menurut gue ini buat, bukan buat harian aja, kayaknya untuk sera buat lurusan-lurusan juga kayaknya udah bisa ya bro. Udah asik lah. Sekarang tuh lagi zaman drag itu ban-ban tapak lebar sekarang. Iya. Disentul lagi rame tuh. Nah, berarti mesin udah kita bahas. Nah, surat-surat gimana? Lengkap kan nih? Jangan-jangan udah berantem, baru lengkap. Masih lengkap tuh. Lengkap ya? Iya. Kalau nggak lengkap kita nggak berani tayangin di YouTube bro. Ya kan? Jadi nih surat-surat lengkap. PPKB, SNK, faktur ada. Pajak jalan? Pajak 2020, kalian 2023. Bisa lah dikondisikan nanti. Tapi kalau makan kalian mau di apa dihidupin, jangan kan dihidupin mungkin motorik bekas mutasi, pindah, balik nama semua bisa. Bisa bro, aman, bisa dikondisikan. Nah, nih untuk motor ini kira-kira bodinya masih ada yang ori tapannya atau sudah full repaint? Full repaint. Full repaint ya. Full repaint. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah dengar tadi apa aja ya kan yang kita review dari kaki-kaki sampai ke mesin, pasti kalian tergoda. Ya enggak mungkin enggak lah, apalagi kalian bisa lah nanti tinggal kontak kita di 08317991108 atau enggak langsung ke Instagramnya Alfatan Garage ada di sebelah kanan sini. Oke, okay? Soalnya masih banyak nih kita paten tuh sebelah kiri tuh ya kan. Jadi enggak usah berlama-lama ya kan. Ini sikat aja, bungkus, kita mau konten yang masih di sana. Oke. Okay? Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe.